semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Sate. Video kali ini kita akan meneruskan project helm Chainsaw Man kita, yaitu kita akan memberinya warna supaya hasilnya lebih keren. Baiklah, buat teman-teman yang baru lihat video ini atau channel ini, untuk tutorial lengkapnya teman-teman bisa cek di deskripsi video ini untuk tutorial lengkapnya, dan bisa cek langsung di channel ini. Tentunya dengan pola atau template gratis yang bisa teman-teman praktekkan. Tinggal potong-potong rakit jadi seperti ini. Ini dia hasilnya teman-teman. Ini adalah helm Chainsaw Man yang sudah diwarnai. Ya, hasilnya seperti ini. Untuk kreativitas, teman pasti lebih keren daripada ini. Oke, tidak perlu panjang lebar. Kita lihat bagaimana saya memberi warna ini. Dan ini saya tag videonya hari berikutnya teman-teman. Jadi ya, seperti ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga lancar rezeki dan sehat selalu. Baiklah teman-teman, akhirnya project Chainsaw Man kita sudah berada di level yang terakhir atau bagian yang terakhir, yaitu pengecatan. Di sini saya menggunakan cat no drop dulu sebagai pelapis. Nanti setelah itu baru kita cat dengan menggunakan cat minyak. Jadi yuk langsung saja check this out. Jika sudah selesai, jangan lupa untuk dijemur ya teman-teman. Next, selanjutnya kita akan mewarnai menggunakan cat minyak. Di sini saya menggunakan cat minyak bermerek Avian untuk pewarnaannya. Langsung saja kita aplikasikan slow tapi pasti, pelan-pelan supaya hasilnya lebih baik. Cat semua bagian sesuai dengan keinginan warna teman-teman semua hingga selesai dan helm ini siap untuk dipakai. Mungkin teman-teman banyak yang nanya, bagaimana bang kok kalau dimasukin di kepala helmnya tuh ke depan terus? Oke, ini dia rahasianya. Teman-teman menambahkan bentuk seperti ini sesuai dengan besar kepala teman-teman. Lalu usahakan dagunya itu nyangkut di bagian sini. Jadi ketika kita pasang itu udah nggak bakal bisa maju-maju atau mundur-mundur. Jadi hanya itu rahasianya. Buat teman-teman yang membuat size lebih kecil, jangan lupa untuk di rescale di PDF-nya supaya tidak kebesaran. Oke, jangan lupa subscribe, ikuti terus channel ini. Yang sudah request, terima kasih. Kalau ada yang mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, see you next video dan bye. Tadi ya, gini. Kepalamu tuh terlalu ke sana. Enggak gitu maksudku, kamu agak ke sana, ha.